Di dalam perut ini ada asam yang bekerja tanpa henti. Seperti penjaga setia, asam lambung melindungi tubuh kita. Tetapi terkadang asam itu juga bisa menjadi masalah. Saat manusia lengah dan lupa untuk berbenah. Tahu terjadinya karena apa, tapi zaman dulu kan nggak tahu kan itu namanya asam lambung, gitu nggak tahu kan. Mungkin di masa muda saya sudah mempunyai benih-benih asam lambung dikarenakan pekerjaan. Waktu itu tuh ya masih kelas berapa ya, SMP kayaknya. Itu aku tuh kayak telat makan, kayak nggak sering makan tuh loh, kayak jarang-jarang. Paling sering sih pikiran, terus salah makan. Kalau aku pribadi lebih ke telat makan, terus sama makanan yang pedes-pedes gitu. Lelah, pikiran, dan kecapean. Yang paling parahnya bulan Ramadan kemarin, yang biasanya cuma sebentar, apa namanya, kalau kambuh itu biasa cuma sebentar, sembuh gitu kan. Hanya hitungan jam itu sampai 2 hari nggak sembuh. Waktu itu aku lagi mau makan kan, iya emang telat makan gitu. Terus waktu itu aku ngerasa kayak mual, pusing di satu waktu gitu. Kejadian paling parah yang dirasakan mungkin nyeri di ulu hati bagian bawah, perih, nyeri, terus nanti naik, jadi muntah. Seiring zaman berkembang, dengan teknologi yang maju, pola hidup masyarakat juga akan mengalami perubahan yang signifikan. Salah satunya mengenai gaya hidup dan pola makan. Perubahan tidaklah selalu berdampak baik bagi masyarakat. Ada kalanya kita harus menjaga gaya hidup agar pikiran serta tubuh tetap sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Fahmi Abdul Haq, biasa dipanggil Dr. Fahmi. Saya saat ini sedang praktek di Wahid Medika. Saat praktek itu saya menemukan banyak pasien dengan berbagai keluhan. Salah satu keluhan yang paling sering yaitu biasanya keluhan di bagian pencernaan manusia ya. Jadi di bagian pencernaan atau di bagian perut, terutama di ulu hati. Nah, pada sistem pencernaan manusia, pertama-tama makanan itu dimasukkan lewat mulut, kemudian dikunyah dengan gigi dan dibantu dengan lidah, sehingga makanan yang sebelumnya konsistensinya keras itu dapat dilunakkan oleh mulut dan juga gigi, sehingga kemudian dapat ditelan melalui tenggorokan. Nah, tenggorokan ini kalau di dunia medis disebut dengan esofagus. Nah, di esofagus ini dengan gerakan peristaltiknya akan mendorong makanan sampai ke bagian lambung. Nah, seharusnya asam lambung ini tidak boleh naik sampai ke tenggorokan. Tetapi asam lambung ini harusnya ke usus halus, bukan sampai ke tenggorokan. Nah, jika asam lambung akan naik ke tenggorokan, kondisi ini disebut dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Ya. Jika terkena asam lambung, esofagus ini dapat mengalami iritasi atau peradangan sehingga bisa menyebabkan rasa panas. Bisa sampai ke dada atau sampai ke tenggorokan untuk rasa panas tersebut. Dan juga bisa menyebabkan rasa mual, ingin muntah. Ya. Biasanya orang muda itu gaya hidup malahan yang bisa menyebabkan asam lambung. Terutama pada laki-laki itu bisa karena merokok, sering minum-minum kopi, terus juga minum-minuman alkohol itu juga bisa menyebabkan penyakit asam lambung. Asam lambung sendiri itu juga bisa dibedakan penyebabnya antara asam lambung fungsional dan non-fungsional. Kalau fungsional sendiri itu asam lambung yang memang disebabkan oleh adanya kelainan di bagian lambung maupun tenggorokan. Sedangkan asam lambung non-fungsional itu biasanya disebabkan oleh psikis atau pikiran. Ya. Kalau kita stres atau kebanyakan pikiran, maka tidurnya itu berlebihan atau malah kurang. Nah, tidur itu sangat penting untuk mengelola stres. Jadi kalau bisa
memang tidurnya teratur minimal 7-8 jam sehari. Jadi selain yang saya jelaskan tidur, itu juga yang paling penting itu merupakan aktivitas fisik. Dalam era tren eksplorasi kuliner di media sosial, kesadaran akan kesehatan pencernaan semakin mendapat sorotan. Dampak buruk juga kian meresahkan. Salah satunya gangguan pencernaan yakni asam lambung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi pengidap asam lambung, yakni dengan memperhatikan pola makan disertai pikiran yang tenang. Penyakit asam lambung ini tidak memandang usia, terlebih lagi pada usia remaja yang cenderung suka mengonsumsi minuman berkafein dan makanan yang memiliki cita rasa pedas. Kesibukan mengejar deadline membuat seseorang terkadang lupa menjaga kesehatan. Pikiran yang terlalu banyak juga dapat membuat seseorang merasa tertekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Prasetyo Ningrum. Usia saya saat ini 37 tahun. Saya sehari-harinya berprofesi sebagai psikolog klinis. Oke, apa sih itu psikolog klinis? Mungkin teman-teman perlu perkenalan dulu ya kita dengan profesi ini gitu. Ini profesi yang sekarang lagi ngehits ya, karena banyak dibutuhkan orang, apalagi banyak orang stres gitu ya. Seringnya kan orang itu mencari psikolog karena stres gitu. Nah, kalau berbicara stres lagi itu ada dua faktor ya, bisa stresnya itu faktor eksternal dan juga faktor internal. Kalau eksternal misalnya yang tidak bisa kita kendalikan, misalnya bencana alam. Kalau yang internal itu karena faktor kepribadiannya dia juga. Jadi ketika menghadapi suatu permasalahan, dia mudah stres itu juga bisa. Nah, kemudian kalau seseorang yang mengalami gangguan stres, itu bisa kita lihat dari beberapa gejala-gejala yang dia alami. Dari gejala-gejala inilah nanti yang menentukan, membedakan mana seseorang mengalami gangguan depresi, mana yang seseorang mengalami gangguan kecemasan, atau gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Bisa juga gangguannya ke fisik. Gangguan ke fisiknya bisa munculnya gampang ini apa namanya ke eksim, kemudian ke diare, mudah sesak nafas, kemudian juga sakit kepala berulang. Kalau pemeriksaan fisiknya oke, tapi kalau dia mengeluhkan sering sakit kepala, bisa jadi munculnya stres itu ke gangguan fisik. Tapi biasanya munculnya dari yang cemas. Yang cemas itu misalnya jadi mudah berdebar-debar ininya. Kemudian juga orang yang apa namanya cemas itu kalau dia misalnya lemah adalah di organ lambungnya, maka mudah mengalami gastritis. Jadi kita perlu mengenali dulu apa sih sebenarnya yang sumber-sumber menjadi sumber kecemasan kita apa dulu. Ketika kita sudah mengetahui sumber kecemasan, kita kelola agar itu tidak mengganggu kesehatan fisik. Emang perlu berlatih terus menerus. Kalau latihan sendiri belum bisa, ya ayo kunjungi profesional kesehatan.